Tim voli Basecamp berhasil meraih Piala Gubernur Bangka Belitung setelah mengalahkan Pingkong City pada babak final putra kejuaraan voli Piala Gubernur Bangka Belitung tahun 2021 yang berlangsung di Tanjung Pandan Belitung. Dalam final putra, Basecamp ungguli Pingkong City 3 set langsung 25-21, 29-19 dan 25-20. Pertandingan antara kedua tim berlangsung seru, keduanya menunjukkan performa terbaiknya. Akan tetapi, tangguhnya pertahanan Basecamp membuat Pingkong City kesulitan untuk menembus pertahanan lawan. Manajer tim Basecamp Indra Lasmana mengatakan keberhasilan timnya meraih Piala Gubernur dengan mengalahkan Pingkong City tidak terlepas dari kerja keras anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini merupakan sesuatu yang luar biasa mengingat Pingkong City merupakan tim yang lebih berpengalaman dan berpeluang besar memenangkan pertandingan. Alhamdulillah dengan kerja kerasnya, walaupun lawannya ini senior dari mereka, mereka tunjukkan yang terbaik untuk mengalahkan para senior mereka. Semua pertandingan, semua lawan kuat. Kami selalu menurunkan performa yang maksimal, walaupun lawannya gimana pun, tetap penampilan terbaik yang kami kasih. Manajer tim Basecamp Indra Lesmana berharap kemenangan ini dapat menumbuhkan atlet voli potensial sekaligus memotivasi atlet yang sudah ada untuk lebih berprestasi. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.